Kelantan Kelantan suka ditewaskan di laman sendiri seperti mana yang dikatakan jurulatih Perak Abu Bakar Fazim memasuki pertemuan pada Sabtu itu. The Red Warriors menguasai padang untuk mendahului seawal minit kelima perlawanan hasil tandukan Muhammad Syauqi. Skuad kendalian George Boateng bersabar sehingga minit ke-77 untuk menggandakan mata kali ini hasil Muhammad Khairul Izwan Rosli. Muhammad Nur Hakim Musa yang sebelum ini bersama skuad Piala Presiden Perak membuktikan diri dengan gol pertamanya. Keputusan kekal sehingga whistle penamat.